Nggak kerasa kita udah ada di segmen terakhir di Smart Business Talk bersama Mr. James Gui. How to be a positive, proactive, and enthusiastic employee for your company. Pak James. Pak James kan selalu menekankan pada keseimbangan ya. Kalau bekerja ada juga dong, work hard, play hard gitu ya. Nah kalau untuk pekerja ada juga untuk supervisor dan manajernya. Untuk orang tua dan ada juga dong. Harus untuk anak-anaknya sekarang, apalagi musim untuk liburan keluarga. Nah Pak James, ini ada gak sih sesuatu yang diberikan untuk anak-anak dan juga keluarga dalam hal ini untuk mengisi waktu libur saat ini Pak James? Ada. Dan ini sebenarnya saya mulai 5 tahun yang lalu, justru atas permintaan para orang tua yang ikut seminar saya. Mereka bilang, James sering juga ada training untuk orang dewasa, tapi sebenarnya ide-ide kamu ini, waktu saya putar CD saya, anak saya juga, anak yang kecil, itu mereka belajar loh, mereka dengar loh CD kamu, karena lucu dan sebagainya ya. Ada nggak sih waktu untuk holiday camp gitu ya? Maka sejak 5 tahun yang lalu saya create satu holiday camp untuk para remaja. Yang dimaksud remaja adalah anak-anak usia 10 tahun sampai 17 tahun ya. Itu remaja. Programnya adalah Be a Champion in Your Life. Ya, be a champion in your life. Jadi dalam camp 2 hari ini, saya sebut camp padahal mereka nggak nginap sih ya. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore saja. Okay, gitu ya. Di 2 hari ya. Saya sampaikan kepada mereka tentang workshopnya, karena workshop suasananya fun ya. Poin nomor 1 adalah kita create suasana yang fun, playing, enjoying ya, bahkan ruangannya itu ruangan hotel ballroom. Mereka yang dekor sendiri. Okay? So keunggulan saya dari dulu adalah bisa ciptakan suasana yang fun ya. So kan itu ya Pak James. Jadi dengan suasana fun anak-anak belajar lebih happy. Okay. Ini adalah camp 2 hari di mana kita tanamkan kepada anak-anak juara mental. Mental juara ya, mental juara. Terus kita ajar mereka bagaimana tampil di panggung ya, presentasi singkat dengan PD. Bahkan setelah 2 hari ini jamin putra-putri Anda bisa maju ke panggung ngomong tanpa persiapan. Hadapi 100 orang pun lancar-lancar aja. Oke. Terus kita ajar mereka bagaimana bertanggung jawab terhadap duit, termasuk uang jajan mereka. Bagaimana dari usia dini sudah mulai memanage dalam arti budgeting. Okay. Dan kita tanam kepada mereka bagaimana bermental wirausaha, entrepreneur. Kita ajar mereka bahkan business plan yang sederhana. Iya. Cara untuk mendaftarnya Pak James, untuk para anak-anak putra-putri kita semua ini kemana harus mendaftar untuk seminar atau workshop? Segera, karena pendaftaran tutup dalam 1-2 hari ini. Ya, silakan hubungi hotline saya 082-122-825-313. Ya. 082-122-825-313. Yes. Oke, Pak James, ini kan waktu kita terbatas banget gitu ya. Tadi kita punya pertanyaan dari Pak Robert tentang sulitnya atau lebih menantangnya mengelola perusahaan kecil gitu ya. Sekaligus juga konklusi dari apa yang kita perbincangkan selama kurang lebih 1 jam ini, how to be a positive, proactive, and enthusiastic employee for your company. Apa highlight-nya ini Pak James sampaikan untuk Smart Business? Highlight-nya adalah kita harus mengerti who are you working for. Are you working for the company? Are you working for your boss? Or are you working for yourself and your family? Ya, begitu konteksnya sudah mengerti, ya segala jadi lebih lebih manageable, lebih enjoyable, lebih tolerable. Ya, okay. Dan kedua adalah you have to keep on learning. You have to keep on learning. Ya, jadi saya ingatkan kepada smart listeners, memang hari ini waktunya mepet sekali. Ya, Pak Robert, kami akan jawab pertanyaan Anda minggu depan. Begitu banyak SMS yang masuk. Betul. Minggu depan kita fokus khusus untuk balas SMS Anda. Ya, dan silakan Anda mendaftarkan staff Anda ikut seminar sehari saya dengan judul How to be a positive, proactive, enthusiastic employee for your company, 29 Juni hari Sabtu. Ya, silakan Anda SMS ke 0856-110071. Ya, sekali lagi 0856-110071. Atau teleponnya di 021-60-11121. Oke, langsung saja untuk mendaftarkan di seminar How to be positive, proactive, and enthusiastic employee for your company. Putra-putri Anda, silakan segera daftarkan. Karena ini Sabtu dan Minggu ini kita akan sudah ada pendaftaran. Anak-anak dari seluruh Indonesia, dari Makassar, Semarang, Kupang pun sudah akan datang. Oke, jadi minggu ini untuk anak-anak, minggu depannya buat para orang tuanya. Komplit sudah kalau gitu. Oke, Pak James.
kita harus akhiri Smart Business Talk untuk pagi ini. Minggu depan kita akan bahas seluruh pertanyaan-pertanyaan, komentar dan juga masukan dari Smart Listener terkait dengan apa yang kita bahas pagi ini ya Pak James ya. Dan mudah-mudahan apa yang Pak James sampaikan selalu bermanfaat pasti. Thank you. Buat hidup jadi cerah ceria dan sukses ya Pak James. Selasa depan lebih seru lagi ya. Seru lagi, kita ketemu lagi dalam Smart Business Talk minggu depan. Akhirnya saya Alina Mahamel. Saya James Gui. Have a fantastic day.